Yo guys, sebelumnya di sini. Hari ini kita bakal coba cari Hyper Brody. Kita bikin Hyper Brody. Buat Commander kita bakal coba pakai boost 3. Siapa tahu keluar 3 gitu. Kalau nggak satu aja nggak apa-apa lah. Yang penting ada Brody aja. Let's go. Wah, ada yang main boost juga nih loh. Ragnar. Baru lihat lagi nih orang main Ragnar nih. Kali 2. Ini yang harus cepat-cepat dipulangin ini nih. Kali 2. Kita coba Hyper. Coba ini deh. Brody Kadia juga kayaknya enak sih. Kalau nggak Kadia enaknya sama apa ya bro deh? Astro sih paling benar, Astro atau nggak Immortal sih. Tapi bosen nih Immortal mulu dong. Oke, ini ada sambil ada Mia ambil. Kalau nggak ada Brody kita main Hyper apa ya? Alucard juga kayaknya oke sih. Alucard MM kayaknya jelek kalau Alucard MM, tapi kalau Kadia bagus. Jadi semoga di sini keluar kristal Kadianya. Biar lebih fleksibel. Oke, ada Inspire, ada Flicker. Mending Inspire aja. Cemeni 1-1. Kayak nggak ada Kadianya. Kita pasang 2 irit aja dulu deh. Nah, gini aja dulu. Waduh, kena lock lagi. Tapi keburu ulti nggak ya? Keburu ulti, nah. Oke, ini kalah harusnya nih. Udah 3 item aja nih baru juga mulai nih. Oke, ada cow ambil dulu dah buat sementara. Ini aja dulu. Kita kasih inspire deh cownya ya. Ini aja deh sementara doang. Abis ini kita jual lagi dah. Eh jangan deh. Nanti keluarnya WM ya, gue lupa. Aduh, telat lagi. Nanti keluarnya Wester bingung juga gua guys. Tapi kemungkinannya kecil sih. Ini soalnya satu, ini dua-dua ya. Semoga aja jangan Wester yang keluarnya. Uppercut? Aduh, belum sempat uppercut lagi. Bunuh? Oke. Seenggaknya mati dua, oke. Nggak apa-apa lah. Oke, keluar Astro sama Marksman. Kalau gitu mending Astro. Walaupun nggak ada ini Kadia, ini gini aja. Hypernya di retail aja dulu. Nah, gini aja dulu. Akai berarti kita nanti nggak perlu pakai ya. Dikasihnya soalnya Astro. Please, Muntun. Nanti kasih gua Brody, oke? Okay? Satu aja nggak apa-apa. Gue mau coba Brody ini. Ini AFK ini orang? Enggak deh. Oke, ini menang. Harusnya ya. Gak mungkin kalah ini. Oke. Enak sih ngambil ini, tapi gak akan kebagian juga nih. Kayaknya nih. Oh, kebagian deh. Thank you Jilong, thank you. Dia main si Halbert ya. Ini tuh yang Hyper. Oh, Hyper Lance ini nih. Oke, Mia bintang 2. Kalau gitu up level masukin Mia. Hypernya udah ini aja dulu deh. Jangan dulu diganti. Oke, retail kita lawan siapa nih? Puki. Menang nggak ya? Bisa nggak ya? Retail? Tapi damage sakit banget sih ini. Matilah. Berarti kena Layla nih kayaknya retail gue nih. Ya, mati sama Layla. Aduh. Oke, kita menang harusnya di sini. Lama bunuh ini doang. Harus saja kalah sama itu. Kecewa gua. Kalau nggak dikasih Brody, kita terserah si Muntun aja dah. Kasih apa dah, gua ambil. Kalau gitu terserah jalan Muntun ini. Kalau Boy plus 3 nih. Boy lagi. Waduh, kena flicker. Edora dulu. Ah, nggak ngelok Edora dulu. Bisa ya? Bisa. Bisa yuk, lawan Angela doang yuk. One-one terbang mati ini musuhnya. Gak deh, nggak perlu terbang juga mati. Ini ambil dulu deh, siapa tahu yang keluar nanti banyak guard juga. Bisa bantu-bantu. Ya, buat plan B. Ini close aja dulu.
Takutnya nggak dapat Brody juga. Gua udah Alpha ada 3. Dan nanti gini aja Brody ya. Brody ada 3 nih. Oke, bentun, bus. Kita lihat nih. Kalau buat Brody enaknya Golden Staff. Kalau nggak ada Golden Staff, ini aja lifesteal aja buat Brody bagus. Oke, dikasih apa nih? Ada Winter, ada Husklaw. Kalau gitu kita tunggu aja dulu. Winter oke buat pengaman sih. Husklaw perlu nggak ya? Ya nanti aja lah. Plepo. Oke, siap Brody di sini. Close dulu. Ambil, ambil. Brody. Kayak ada satu Brody. Oke. Thank you ya, menton. Kalau gitu mending kita pakai life steal aja dah. Full aja, full di Brody aja. Ininya shield, ini jangan, ini jangan. Aduh, paling ini sih. Enggak apa-apa lah, bagus ini juga. Biar cepat ulti. Ini ambil aja dulu deh. Oke, Brody yuk. Attack speed-nya lumayan cepat juga ya, Brody. Bunuh. Nice. Aduh. Oke. Sakit juga Brody. Oke, bagus, 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 bagus. Ini dua lagi siapa aja ya? Layla sama Moskop. Kalau Blessing Stone kita bisa sih. Sang ini stone satu nambahin. Apa level aja dah. Kita cari cuan dari sini aja nih. Dari semua nera. Akai ngapain? Gua jual aja. Sama satu lagi sih yang nggak bisa di stun itu. Wah itu menyerah. Siapa yang menyerah? Askolani. Oh si Busta. Mungkin ya keluarnya ini jelek banget mungkin. Langsung menyerah. Waduh, kena loncat Guinevere kalau gini dong. Tapi Guinevere kurang mati nggak? Aduh, nggak. Wah, nice. Ulti, Brody. Sakit bener kalau pakai Astro nih. Nice. Oke juga sih, Brody. Kasih yang 30% mana ini nih. Mamang Ireng. Hitam manis. Malika. Oke, ada Moskop. Ambil dia akhir aja lah. Berarti ini kurang satu, ini kurang satu. Nanti kita ganti ini season. Oke, kita lawan. Waduh, Mystic Buro lagi. Brody ayo, kenceng. Ulti. Sakit. Kalau Brody ini lumayan enak nih lawan Mystic Buro. Soalnya area ulti. No. Langsung dapat semua kan. Walaupun kalah kayaknya nih. Oke, nggak apa-apa, mati kena payung. Oke, jangan lupa ambil ini dua. Ada Golden Staff tapi nggak akan kebagian juga. Ini kebagian ya? Kalau gitu aja deh. Buat lemparin orang-orang yang ngedeketin Brody kita. Iya ada Brody ya, harusnya gua ambil Brody tadi. Enggak apa-apa lah, lupa gua. Enak sih di sini. Kalau jadi tiga kan, kalau udah ulti jadi semuanya bakal lempar-lempar musuh nih. Sun pakai ini tuh ngeselin banget. Kalau buat gua Sun yang paling enak ya. Jawhead Ejector, yang pertama Immortal, kedua Jawhead Ejector, yang ketiga antara Winter atau enggak si Rose Gold. Itu enak buat bayangannya tuh. Wah ini orang udah pada bintang 3 aja nih. Mati dong kalau gini Brody kita nih. Brody ulti. Brody. Hey. Irong. Wah mati. Langsung hilang kena ini, kena Odette. Mending disimpan di pinggir aja kalau gini nih. Susah. Si Iqbal ini hyper Odette nih. Ini simpan di ujung sini aja dah. Biar lebih aman kayaknya di, kalau di tengah ke arah terus. Tapi kalau di sini kalau ada yang loncat langsung mati sih. Ya aja deh. Nah, temenin satu. Oke, kita lawan si Mystic Bro lagi. Bisa nggak ya? Oke, Brody terus. Hit terus. Last hit. Nah. Ini lumayan kenceng nih Brody. Ulti. Nah. Nah, itunya dulu dah. Tailannya dulu. Harusnya menang nih sekarang nih. Bas 6 yang tadi nih. Ulti. Wah tapi
sekuat nggak ya nahan bayangan? Oh, kuat. Nice. Kalau dikasih immortal udah berapa tuh stack Brody kita tadi? Attack speed, ah, ini bagus nih. Kita kan mau coba Brody full attack speed kan? Ya kita ambil aja. Wah, wow, kencang nih Brody attack speed nih. Dapat apa? False Claw sama Concentrate. Concentrate lagi. Ini beda ininya doang, tadi POD doang. Kalau gitu ini mending ini aja dah. Alhamdulillah berhasilnya Astro. Up level masukin ini. Kita pasang apa ya? Lifesteal aja deh. Ini ke si... Duh, ke si Wanaman aja deh. Ini Johnny. Nah, gini aja. Kita coba cari Brody. Nah, pasang keluar. Satu lagi yuk. Harusnya kalau tadi gua di Fatwalk ngambil ini udah bintang 2 nih. Aduh. Gak dapat crown lagi tadi ya. Ini aja dah. Oke, kita up level udah bisa ini sih. 6. Eh. Gua lupa ini di Wanwan-nya. Mana sih? Nah, ininya. Gua simpan Wanwan tadi. Bro, ini balik. Balik Iqbal. Goodbye. Kalau gitu kita cari apa level aja dah. Nyari Brody-nya level 9 aja. Biar bisa langsung jadi 6 Astro, 6 MM. Oke, kita lawan si Mystic lagi. Popol, jiwa. Enak nih cuan-cuannya nih. Brody terus. Ulti. Hey Brody. Langsung banyak lagi nyawanya. Enak juga nih. Ulti. Penuh lagi. Nah. Ulti aman. Nice. Kita kalah sama ini nih. Main apa nih orang? Pantes aja saya namuk bang. Brody kita nggak ada pengaman lagi. Kalau kena namuk bang mati nih Brody kita nih. Kayak nggak ada Brody lagi. Tunggu aja. Abis ini bisa up level nih. Ini ganti skin jas aja dah. Lawan Shenraka nih. Menang nggak ya? Oke, nggak kena lock. Nice jas. Langsung lempar aja karinya nah. Ulti, Brody. Brody. Wah, masih kurang damage kayaknya nih. Tapi sakit sih ini. Bintang 1 juga nih. Menang, masih menang nih. Wah. Masih ketiga lance mati. Kita kurang pengaman, guys. Kalau ada Brody kita ambil aja dah. Gak ada. Ada immortal sih, bisa kita ambil nih. Immortal aja dah. Sekali ke target gampang mati nih Brody nih. Kalau masih bintang 1 gini. Oke, gak ada Brody, ada Moskop. Nanti kita ambil lahir aja. Eh, bisa deh kita aktifin ini. Eh. Oh, ini belum. Ambil Moskop kalau gitu. Soon kita simpan aja dulu, siapa tahu nanti perlu. Ntar, ini jangan dikasih immortal, ya pindahin dong. Kita ganti apa ya? Ini aja deh, kayaknya nggak perlu Haskell. Soalnya Aster udah nambahin lifesteal juga kan. Waduh, lawan Selena nih. Oh, Brody dia. Ini ya, stunnya aktif nih. Bahaya nih. Brody, ulti. Hey, ulti dong. Sakit sih Brody ini. Kalau kena makan mati dong. Nah, Sun jual aja dah. Harus bintang 2 dulu minimal nih. Aduh. Aduh damage. Oke, belum ada Brody. Kita tunggu aja. Masih nyawa kita masih nampung kok. Oke, kita lawan Hyper Lance nih. Kalau tadi menang sih. Hey, Jas ini lempar sini dong. Jas, hey. Nggak dilemparin dong. Telat. Bisa nggak ya? Tapi kena segitiga lance saya mati sih. Tapi kenceng banget ini. Menang ya? Aduh.
Kena skillnya tadi mati. Coba lagi Brody yuk. Belum keluar Brodynya. Teraknya apa sih? Winter sih. Oke, klon sama ada ini Starfall. Kita perlu Starfall. Victory takes one swing at a time. For the Minoan blood that soon you'll see me come out on top. Eh, Brody kita bintang 2 nih. Music heals. Wah. Padahal kita bisa pakai Sun tadi. Ini mending Starfall kasih Mia aja sama life steal aja deh. Nah, gini aja dulu. Kita coba cari Sun lagi yuk. Nah, kita bisa ganti ini nih. Nah, ini nih. Langsung keluar lagi Sun. Kalau gitu ini Lance jual aja. Ini Brody yuk, bisa. Udah bintang 2 harusnya bisa yuk. Berarti Mia turunin bintangnya Mia. Nah, oke, okay, ini menang nih. Balik-balik. Brody keluar. Nah, kita coba cari Brody keluar lagi. Ini gak perlu deh. Nah, Sun bisa bintang 2. Kita ambil aja kalau gitu. Sun kita kasih ini nih. Nah, Brody kasih tengah dah. Biar ultinya mantep ya. Ini yang bahaya tuh. Tunggu, ini bukannya main stun tadi ini orang. Oh, udah diganti ya. Jadi main Hayabusa. Bisa menang nih. Bisa menang, yuk Brody. Ah, emang paling tiga nih kalau di late game paling bangke banget ya. Itu pun belum jadi bintang 5 loh hero-nya loh. Eh, bintang 5 gold itu. Padahal masih 4 gold tuh.